pagi kita kan akan merayakan pesta demokrasi PKS, pemilihan umum. Jadi persiapan apa dari Bapak sebagai kepala desa khususnya untuk desa Sudesa menjelang hari ini kegiatan pemilu? Ya, terima kasih kepada desa sebagai media. Kami juga sudah banyak persiapan untuk pemilu. Harapan kami pemilu untuk 2024 ini harapan untuk aman, sukses, begitu. Dan saya sudah memberi motivasi terutama ke PPS, ke KPPS, gimana bisanya pemilu ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan untuk desa Sumber Salak sendiri Pak, ada berapa total TPS Pak? TPS 33, ya ada TPS-nya 33. Total keseluruhan ya Pak? Iya. Jadi untuk anggotanya Pak, untuk keseluruhan ada berapa Pak? 5. Per TPS 5 nih? Iya. Apakah untuk anggota ini diambil dari warga masyarakat sendiri atau perangkat desa? Dari masyarakat desa sendiri. Iya. Selain itu untuk persiapan menjelang pemilu ini Pak, apakah dari pihak institusi kepolisian ada kerjasama dengan pihak desa untuk menjaga TPS? Sudah banyak. Karena ada koordinasi. Ya, dari polisi sendiri sudah banyak memberi motivasi. Ya, gimana bisanya Sumber Salak ini aman juga begitu. Terima kasih Pak.